Salam sejahtera dan selamat datang ke channel Cikgu Ruth untuk subjek matematik tahun 5. Hari ini kita akan lihat tajuk yang sama, iaitu jisim. Kemahiran yang hendak dibelajar pada hari ini adalah darab jisim dalam bentuk pecahan dan perpuluhan. Baiklah, kita lihat standard pembelajaran hari ini, iaitu 5.2.4. Murid dapat mendarab jisim dalam pecahan dan perpuluhan dengan nombor sehingga 2 digit, 100 dan juga 1000, tanpa dan dengan penukaran unit sehingga 3 tempat perpuluhan. Baiklah, unit yang terlibat pada hari ini sama juga ada 2 unit, iaitu gram dengan simbol G dan kilogram dengan simbol kg. Untuk rumus, murid perlu ingat 1 kg sama dengan 1000 G, iaitu apabila kg tukar ke G, murid perlu darab 1000. Okey, kalau lompat titik perpuluhan, sama juga kita akan lompat ke sebelah kanan. Manakala daripada G nak tukar ke kg, murid kena bahagi dengan 1000. Untuk titik perpuluhan, kita akan lompat 3 kali ke sebelah kiri untuk bahagi. Kita akan lihat soalan 1 melibatkan darab jisim. Di sini kita nampak 16 darab dengan 4.5 gram sama dengan berapa kg. Jadi kita nampak di sini jawapan nak dalam kg. Cikgu cadangkan murid selesaikan yang ini terlebih dahulu, barulah kita akan tukar ke kg. Untuk selesaikan masalah darab, cikgu akan keluarkan kotak lektis kat sini. Okey, murid boleh pilih sama ada nak buat dalam kotak lektis ataupun nak buat dalam bentuk lazim. Okey, untuk mengisikan nombor di atas, cikgu cadang murid isi nombor perpuluhan terlebih dahulu, iaitu 4.5 darab dengan 16. Nombor yang tak ada titik kita jadikan sifir di bawah. Kemudian cikgu akan lukiskan garis serong. Baiklah, setelah itu kita akan buat darab. 5 darab 1 iaitu 5, sifar 5. 4 darab 1 adalah 4, sifar 4. 5 darab 6 adalah 30, jadi cikgu tuliskan 30. 4 darab dengan 6 adalah 24, cikgu tulis 24. Kemudian murid kena tambah kat sini, ini adalah sifar. 5 tambah 3 adalah 8, tambah 4 12, naikkan 1. 1 tambah sifar tambah 4 tambah 2 adalah 7, dan di sini adalah sifar. Kemudian murid kena turunkan titik ini ke bawah dan ini akan menjadi 72.0 gram. Dan kita nampak kat sini 72.0 gram sebenarnya adalah sama dengan 72 gram. Okey, murid kena tukar dalam kg. Untuk menukar dalam kg, kita tengok kat sini tipsnya, G tukar ke kg kena bahagi. Jadi di sini murid kena bahagi dengan 1000. 72 ini tak ada titik, sebenarnya titik ada di belakang. Okey, di sebelah sa, dan sekarang kita kena lompat ke sebelah kiri 3 kali. 1 2 3. Dan kita nampak titik ini daripada belakang akan pindah ke sebelah sini. Okey, lepas itu murid kena ingat untuk letakkan sifar di tempat yang kosong kat sini, dan kita kena letak lagi satu sifar di depan supaya ia membawa nilai sifar perpuluhan sifar 72 kg. Ini adalah jawapan untuk soalan 1. Manakala untuk soalan 2 yang melibatkan darab, kita nampak kat sini 24 darab dengan 3, 1/10 kg, jawapan nak dalam G. Jadi cikgu akan cadangkan murid buat dulu pengiraan ini dalam kg. Untuk senang, cikgu cadangkan murid tukar pecahan ini kepada perpuluhan. Okey, ini adalah nombor bercampur. 1/10 adalah sifar perpuluhan 1. Oleh sebab depannya adalah 3, jadi murid kena buangkan sifar ini, ganti jadi 3. Jadi di sini adalah 24 darab 3.1 kg.
Sama juga cikgu akan letak dalam kotak lektis. Jadi murid tahu tak kita nak letak nombor apa di atas kat sini. Okey, kita kena letak nombor yang ada titik di atas. Okey, 3.1 darab dengan 24. 24 ni akan menjadi sifir. Jadi cikgu letakkan garis serong. Okey, 1 darab 2 adalah 2, sifar 2. 3 darab 2 adalah sifar 6. 1 darab 4 adalah sifar 4. Dan 3 darab 4 adalah 12. Jadi murid tambah, ini adalah 4. 2 tambah sifar tambah 2, 4 juga. Sifar tambah 6 tambah 1 adalah 7. Dan di sini adalah sifar. Kita akan turunkan titik perpuluhan kat sini. Ini akan membawa jawapan kepada 74.4 unitnya kg. Namun kita nampak jawapan nak duduk dalam g. Jadi ikut tips kat sini, kg ke g adalah darab. Jadi murid kena darab dengan 1000 sebab rumus dia melibatkan 1 kg sama dengan 1000 g. Baiklah, cikgu akan lompatkan perpuluhannya. Okey, ini adalah titik perpuluhan. Jadi murid tahu tak nak lompat ke mana, ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan? Ya, kita akan lompat ke sebelah kanan oleh sebab dia adalah darab. 3 kali, 1, 2, 3. Jadi titiknya daripada sini akan pindah ke 1, 2, 3 kat sini. Jadi murid kena ingat untuk letakkan sifar di tempat ruang kosong ini supaya memenuhi kawasan ini. Okey, jadi kita dapat jawapan adalah 74,400 gram. Okey, cikgu tulis balik kat sini. Untuk soalan yang seterusnya melibatkan darab dengan 10 dan juga darab dengan 100 dan darab dengan 1000, sebenarnya sangat senang. Murid cuma buat mengikut sistem lompat ya. Kalau darab, dia melompat ke sebelah kanan. Kalau bahagi, melompat ke sebelah kiri. Ini murid kena ingat. Baiklah, kita tengok soalan 1. 10 darab dengan 2.06 kg. Jawapan nak dalam G. Di sini cikgu cadangkan murid buatlah soalan ni terlebih dahulu sebelum kita tukar. Jadi kita akan gunakan sistem lompat. 2.06. Oleh sebab dia darab dengan 10, titik perpuluhan ni akan lompat sekali ke sebelah kanan. Jadi cikgu akan pindahkan titik perpuluhan ni ke sebelah kanan sekali. Okey, selepas itu kita tahu yang ni adalah jawapan kita setelah kita darab dengan 10 tapi jawapan dalam kg. Murid kena tukar ke dalam g. Kg tukar ke g, murid perlu darab dengan 1000. Maksud dia titik perpuluhan ni akan bergerak lagi 3 kali ke depan. Okey, jadi cikgu akan gerak lagi 1, 2, 3. Jadi titik akan sampai sini. Jadi kita nampak di sini ada ruang kosong. Kita akan letak sifar dan letak sifar. Ini akan membawa jawapan kepada 20,600 G. Dengan senangnya kita boleh dapat jawapan menggunakan sistem lompat titik. Untuk soalan yang bawah, 1000 darab dengan 1.4 kg dan jawapan nyatakan dalam kg. Di sini kg dengan kg, maksud dia selepas tu kita tak payah tukar. Jawapannya masih lagi sama. Cuma kat sini kita perlu tukar nombor bercampur ini kepada pecahan. Murid tahu tak 1.4 ni apakah perpuluhannya? Ya, perpuluhannya adalah 1.25. Okey, dan cikgu tulis kat sini 1.25 darab dengan 1000. Jadi titik ini akan bergerak 3 kali. 1, 2, 3. Titik ini akan berada di sebelah sini. 1, 2, 3. Jadi untuk ruang kosong ini, murid kena letaklah sifar. Ini akan membawa jawapan kepada 1250 kg. Okey, jadi yang ini adalah darab. Jadi cikgu harap murid boleh faham untuk kemahiran ini. Cikgu akan jumpa anda pada video tutorial akan datang. Bye.